Baik, kalau sudah terlihat, saya langsung saja mulai ke materi yang pertama ya. Jadi, materi yang pertama ini berkaitan dengan pengenalan mikrotik. Ya. Jadi, teman-teman, kalau nanti ada pertanyaan, bisa lewat chat. Oke, nah di sini saya perkenalan dulu tentang mikrotik itu apa ya. Jadi kalau bisa dikatakan di sini definisi secara bahasanya, mikrotik ini adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan menjadi komputer router network ya. Jadi artinya mikrotik itu adalah router. Ya, router itu kan banyak, ada contohnya ada Cisco, ada Juniper, atau Windows pun kan bisa dijadikan router sebenarnya dengan aplikasi pihak ketiga. Nah, tapi kali ini kita lebih fokusnya ke mikrotik. Jadi kalau ditanya mikrotik itu apa? Mikrotik itu router sebenarnya. Kalau ditanya lagi router itu apa? Ya router itu adalah alat yang berfungsi menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Jadi intinya kalau sudah berbicara berbeda network, berbeda subnetting, istilahnya, nah itu harus pakai router ya, tidak bisa mengandalkan switch atau hub biasa. Nah itu ya. Nah secara garis besar, router itu dibagi dua ya, ada yang disebut dengan router OS, itu bisa diinstal di PC. Nah ini lebih ke arah seperti sistem operasi, bisa kita download juga di situsnya mikrotik.com lah. Biasanya router OS ini yang sering dipakai itu nanti menggunakan tipe yang CHR ya, itu tinggal langsung pasang saja di virtual box-nya. Nah yang kedua ini yang akan kita praktekkan, jadi saya menggunakan routerboard dengan sistem operasinya adalah mikrotik. Jadi ketika kita setting mikrotik atau install mikrotik, pastikan kita sudah mempunyai routerboard. Nah, bagi teman-teman yang memang belum punya router board, nanti bisa pakai virtual box ya. Modulnya juga udah saya share di Adeden juga. Nanti bisa digali lebih jauh tentang bagaimana instalasi mikrotik di virtual box. Nah, ketika kita memilih mikrotik atau referensi, saya ngasih referensi tentang mikrotik, disarankan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ini tipe-tipe router boardnya, contohnya seperti ini. Nah, biasanya sih saya rekomendasinya di tipe RB951i. Yang di sini, kalau teman-teman ada budget, terus mau mempelajari mikrotik lebih dalam, saya sarankan beli mikrotik yang tipe ini. Memang harganya lumayan, sekitar ya 800.000. Tapi ada juga yang tipe di bawah ini, yaitu menggunakan yang half-life ya, tipenya. Itu 350.000-an lah, bisa cek di Tokopedia gitu. Kenapa harus punya router board? Karena nanti lebih enak mengkonfigurasinya dibandingkan dengan menggunakan virtual box gitu. Nah, ini tipe-tipe mikrotiknya ya, ada yang RB1100, RB450, RB2100, RB951i gitu ya. Nah, arti dari masing-masing kode ini ada artinya, teman-teman. Jadi artinya itu seperti ini contohnya. Jadi kalau kita beli mikrotik misalnya RB951. Jadi ini ada artinya. RB di sini artinya router board. Kemudian 9 di sini artinya seri. Seri atau kelas routernya ya. Kemudian di sini 5 di sini lebih ke arah port. Jadi jumlah port ethernetnya. Jadi kalau semakin banyak port ethernetnya, biasanya mikrotiknya ada seri yang lumayan bagus buat jaringan gitu ya. Tapi dengan RB951 juga udah cukup ya. Ini ada 5 port cukup untuk menghandle sekitar ya 50 user. Kemudian angka 1 di sini menunjukkan jumlah slot wireless. Jadi router board ini sudah dilengkapi dengan wireless ya. Jadi yang tipe ini tadi, nah ini RB951 ini di dalamnya sudah ada perangkat access point. Jadi kita nggak perlu lagi beli AP. Itu lebih menariknya ya, seperti itu. Kemudian ada kode lain, biasanya di kode lain ada dilengkapi dengan kode U.
buku ini berarti dilengkapi dengan port USB ya, seperti itu. Terus ada A itu biasanya advanced atau lebih ke arah router mikrotik yang lisensinya di atas level 4 seperti itu ya. Nah ini bisa dibaca sama teman-teman. Jadi inti dari kuliah online ini saya lebih menekankan kepada konsep dasar dan bagaimana konfigurasi mikrotik ya, seperti itu. Jadi tenang aja, mungkin nanti teman-teman kalau ingin memperdalam mikrotik bisa nanti bisa ke blog saya ya, atau bisa juga nanti subscribe ke channel Padepokan IT Course. Padepokan IT Course ada channelnya ya, itu lebih banyak tentang praktek-praktek mikrotik itu. Nah ini ada tipe lainnya juga, ada RB952 ya. Bedanya apa dengan yang tadi yang di sini? Kalau ini RB951, kalau di sini RB952. Bedanya cuman di sisi wirelessnya. Kalau di sini wirelessnya dia punya dua jenis, ada yang 2,4 GHz sama satu lagi yang di frekuensi 5 GHz. Jadi bedanya itu aja. Nah, di sini juga ada apa kode yang lain ya di sini. 5AC2ND biasanya ini lebih ke arah feature wireless ya. Jadi tipe router board ini ininya lebih komplit biasanya tentang feature wireless ya. Oke, ini penjelasannya tadi udah dijelaskan ya. Oke, nah jadi di sini tadi mengenal port router board. Nah, jadi yang teman-teman harus perhatikan ketika kita mengkoneksikan mikrotik, pastikan yang ether di sini disebutnya ethernet ya. Kalau di jaringannya LAN card gitu ya. Nah, ini pastikan ether 1 ini mengarah ke koneksi internet gitu. Sedangkan yang ether LAN-nya nanti mengarah ke ether 2 sampai ether 5. Ini boleh dipakai untuk jaringan LAN. Jadi jangan kebalik ya. Jadi kalau kebalik biasanya bingung sendiri gitu ya. Jadi pastikan yang di sini ether 1 untuk internet, yang 2 sampai 5 ini untuk ke LAN. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan lebih ke arah bagaimana mengkonfigurasi ya. Jadi kalau dari sisi modulnya bisa dibaca apa itu mikrotik, kelebihan kekurangan. Di sini saya karena keterbatasan waktu, saya akan lebih fokus ke konfigurasi. Nah ini persiapan praktek ya, gitu ya. Disarankan mempunyai router board, bisa menggunakan tipe apa saja, atau kalau tadi ini RB941 juga udah lumayan cukup bagus, ada fitur wirelessnya, gitu ya. Yang kedua ada koneksi internet, ini udah jelas. Nah koneksi internet bisa menggunakan IndiHome, bisa menggunakan HP tethering, bisa menggunakan modem USB. Yang jelas ada internet lah. Nanti kita berbicara dengan metode-metode koneksi ke internet. Nanti bagaimana caranya seperti itu. Kemudian mempunyai kabel jaringan ya. Mungkin di kuliah Pak Deden udah dibahas tentang bagaimana merakit jaringan strike ataupun cross. Nah ini diusahakan pakai yang strike aja kabel UTP-nya. Dan yang keempat ada aplikasi Winbox. Nah di sini yang tidak kalah pentingnya. Jadi aplikasi Winbox ini adalah aplikasi untuk meremote router mikrotik supaya bisa kita konfigurasi. Di sini tinggal di download saja di situs mikrotik.com-nya.